Berawal dari sejak lama, waktu zaman kakek dulu mungkin bertugas di Jakarta, sudah mengenal beliau. Itu yang sempat disampaikan oleh beliau waktu ada pertemuan keluarga, kita sambil makan malam waktu itu. Nah, dia menceritakanlah sosok seorang kakek. Kalau sosok Prof. Pantra almarhum sendiri, beliau pernah lukiskan atau berbagi pengalaman mengesankan? Itu saya agak lupa, soalnya udah lama banget gitu kan. Yang pasti kalau nggak salah beliau saling berkomunikasi, mungkin pada saat itu juga sama-sama mengemban tugas ya di Jakarta, saya kurang jelas juga. Apa yang pasti beberapa kali Pak Habibie juga sempat bilang sih bahwa sosok Pak Mantra itu tegas, itu aja sih yang pernah saya dengar ya. Mungkin sama Bapak mungkin lebih jelas kayaknya. Beliau pada saat dalam beberapa kali pertemuan sempat melukiskan misalnya keistimewaan Bali seperti apa, sehingga punya daya tarik tersendiri. Ya pastinya beliau sangat senang ya di Bali. Terbukti beberapa kali memang liburan keluarga atau apa pasti menyempatkan lah untuk ke Bali. Dan memang seingat saya sih paling sering di Bali Beach itu, kalau nggak di Nusa Dua lah nginepnya. Apa kira-kira yang perlu dilanjutkan, pesan-pesan beliau yang penting untuk generasi muda kita ke depan? Saya kira sih Pak Habibie sosok yang sangat idealis ya. Tentunya beliau mengajarkan kita semangat-semangat berdemokrasi, kemudian bebas berpendapat dan ide-ide cemerlang yang beliau ciptakan. Tentunya kita sebagai anak muda Indonesia itu harus lebih semangat ya, bahwa kita juga bisa, bukannya hanya bangsa-bangsa barat atau apa. Ternyata orang Indonesia pun juga memiliki kemampuan yang cukup disegani di dunia. Apalagi film dari Habibie Ainun itu cukup sangat-sangat menginspirasi lah, terutama saya pribadi dengan istri juga senang banget nonton sampai 2 kali itu menonton film itu. Dan saya lihat sih rata-rata emang feedbacknya sangat 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 bagus.